Oke, ini dia. Juni 2018, Kids Panda. Oke. Tahukah kalian kalau Kids Panda berawal dari rezeki gemilang? Oke. Iya betul ya. Berbudi SR2 HD Prime, Kids Panda terlahir kolosal. 2018 ya teman-teman ya, masih bersama rezeki gemilang. Sasis jarang pada masanya, Mercedes-Benz 1526 NG. Gak banyaknya makai lah ya mungkin ya. Old Panda dan Kids Panda, oh iya bener. Namun sayang 2019 nama Kids Panda menghilang dari dunia bus. Lah, kenapa tuh? Impossible ini ya. Yang ada nama Joker yang menggantikan Kids Panda. Oh iya. Oh iya, bus yang sama guys, cuman ganti nama ya. Terlihat dari platnya yang sama ya guys ya. Jadi ini pergantian nama aja ya, bukan Kids Panda lagi guys. Aduh. Dan nama Joker pun kembali diganti jadi Evarador, yang gonta ganti aja terus. Karena ganti nama ya. Unit tetap sama, oke. Kita ganti nama guys. Wah, ini unit apa nih? Rezeki gemilang ya. Joker. Pokoknya ini bekas unit Kids Panda ya guys ya. Oke. Okay. Baju krunya nih. Oke, 2020 ya, Kids Panda. Oke, lanjut 2020 ya. Wih, muncul lagi satu bus berkode name Kids Panda. Oke, oke. Wah, keren ini guys. Beda dari sebelumnya, kali ini berasal dari PO Koswara Trans. Oke. Wih, keren-keren. Single glass ya. Mantap ya. Kali ini hadir berbodi Jetbus HD Plus 2 ya, bermesin Hino RK. Oke. Bukan Mercy lagi nih guys, tapi Hino RK sekarang. Wih, gabung ya. Ada Tunggal Jaya, Breeze Trans, dan lain-lain. Oke. Wah, ada Tuan Muda juga di sana ya kan. Tuan Muda zaman dulu guys, mantap. Wih, cakepnya ini ya. Kids Panda bening guys, mantap. Bersama Shichika Neo Setra Jetbus 2 Plus High Deck Double Glass. Oke. Okay.
Tulisan Kids Pandanya sih kayak yang sekarang ya. Kayak kenal kayak gitu loh tulisannya kok. KT02, oke. Wah, mantap Sam. Sinematiknya ya. Tapi ini enggak yang populer yang sekarang ya. Oke. Apa suara? Oke. Lalalala. Wih, ganteng saya jepus dua. Let's go. Wah, pintunya. Besuri juga ternyata guys. Oke, udah tahu guys. Kalau Besuri entah itu yang versi berapa ya. Oke, sekarang lanjut 2021 nih guys. Kids Pandanya ya. Oh, Uranus. Beralih ke Tunggal Jaya. Kids Pandanya ini justru makin dikenal maniak. Oke. Wih, berapa kali pergantian bus ini guys. Dari PO yang berbeda juga ya kan. Kali ini hadir berbodi jet bus 12 SHD double glass ya, bermesin sama ya. Oke, sama kayak tadi guys, Sino RK8 ya. Tapi ini pakai double glass ya guys ya, bukan yang single glass kayak yang tadi. Tapi PO nya berbeda lagi ya. Tuh, beda guys. Satu single glass ya, satunya double glass. Wih, kalau aku sih lebih ganteng yang single glass menurut aku ya. Namun di sini lebih dominan nama Uranus ya guys ya, ketimbang Kids Panda. Oke. Kode namanya lebih ke Uranus ya. Wih, mantap. Sip, ganti unit, tinggalkan yang lama, OTW Jet Bus 3. Jet Bus 3 lagi guys, aduh. Berapa kali ganti unit ya? Oh, ini masih polosan ya. Juga hadir dengan livery baru merah hitam dan masih Tunggal Jaya. Oke. Tunggal Jaya sekarang ya. Oke. Awal mula Kids Panda versi JB3 rilis. Oke. Oke. Wih, asli polosan banget guys tuh. Belum ada stiker-stiker nama ya di depannya. Oke. Test drive dulu guys, mantap. Wih, wajir omleng dong. Oke, oke, oke. Waduh, waduh. Oke. Konsep pun ditemukan dan kode 6 Kids Panda dipasang. Oke, wah ini lebih besar guys untuk tulisan Kids Pandanya ya. Bukan Uranus lagi ya. Uranusnya malah turun ke bawah guys, lebih kecil. Lampuan strobo dan boneka menyusul. Oh iya benar.
boneka pandanya ya. Berbaris rapi, betul-betul. Uranus Moon Eyes memimpin ya. ...2022 Kids Panda. Waduh, gak kerasa nih guys, udah 2022-nya. Oke, momen terakhir Kids Panda Merah. Oke, kayaknya mau ganti unit lagi nih ya. Untuk unit ini bakalan bukan Kids Panda lagi. Oke, entah apa kode name-nya, aku kurang tahu ya guys ya. Push lampuannya sih sangar ya. Perubahan kebanyakan di velg atau weldop yang gonta-ganti. Oke. Wih, ini cakep guys. Velg atau weldopnya cakep ya. Oh, ini dia guys. Unit ketika pertama kali di Sodrek Maniak. Wih, mantap ya. Ini warna putih guys, asli dah. Bukan Voyager, tapi Vargoeken. Oh iya. Oh iya, tulisan di kacanya itu guys, Vargoeken ya. Baru sadar aku ya. Oke, ini unit kesukaan aku yang ini ya guys ya. Modifikasi ringan langsung ditambahkan seperti alis, winglet, strobo, dan pastinya basuri ya kan. Gak lupa lah ya. Wih, keren-keren. Ini keren sih. Gampang jadi primadonanya maniak. Oh, betul ya kan. Karena emang menarik banget guys. Wih, gila-gila keren-keren guys ini guys. Apalagi pas masih polosan nih, keren banget ya. Oke. Banyak yang bilang kalau bus ini dibeli dari PO di Coach Bus. Oke. Jadi unit baru lah pokoknya ini ya guys ya. Wih, gila sih maniaknya sih. Tuh. Wah. Tapi dari manapun asalnya Kids Panda tetaplah Kids Panda. Oh, betul ya. Yang mampu menarik minat banyak maniak. Waduh. Selebnya lah ya. Wah, gila rame cok. Oke. Wih, gila momennya keren guys ini ya. Robotnya. Wah ganteng asli guys, ini pokoknya ganteng. Hari ini kita akan melakukan sinematik dan review. Lampuan malam harinya loh. Robot tumpuk ya. Ngeri lah. Gasing aja ya sama si Marley. Orangnya berkedong dong. Ini tunggal aja ya viralin. Senggol dong. Aja. Aduh, strobonya ya. Ngeri. Wih, asik. Waduh, mantap mentahannya.
2023 Kids Panda. Oke, sekarang lanjut di 2023 nih ya. Wah. Oke. Okay. Moncongnya sekarang ireng, guys. Oh iya, ini ketawa ini. Ini yang baru-baru aja ya, guys ya. Oke, okay, mantap. Dan bus ini pun punya gelar baru, Panda Cemong. Oke. Okay. Pandanya kayak habis makan ini ya, kayak makan coklat, guys. Jadi cemong ya. Entah ini skin sudah rampung, yang jelas ini skin terakhir saat video ini dibuat. Oke. Okay. Udah lah, kayak gini aja udah ganteng ya. Tuh. Tapi bagaimanapun gue sini tetap lekit Panda. Oke. Mantap. Nasional. Gila asik. Eh, mantap, keren-keren. Lucu banget ya. Mantap. Oke, jadi itu dia temennya, masak-masak Kids Panda. Mantap ya. Oke, teman-teman, itu dia ya untuk masak-masak Kids Panda ya, tentunya. Gimana? Lumayan lengkap lah ya. Dimulai dari 2018 dan sampai sekarang di 2023 ya, tentunya. Jadi pembahasannya pokoknya teratur lah dari awal mula Kids Panda muncul sampai Kids Panda yang sekarang ya. Mantap ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini saja nih untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.